Hampir setahun kita bersama-sama hidup dengan wabak ini dan kita belum lagi nampak tanda-tanda ia akan berhenti merosakkan dunia dalam masa terdekat. Setakat ini, jumlah kes coronavirus telah melebihi 33 juta dan menyebabkan hampir 1 juta kematian. Sejak pertama kali muncul di Wuhan, China pada bulan Disember 2019, ia telah merebak ke 213 negara di seluruh dunia. Walaupun para saintis dan pakar perubatan di seluruh dunia telah bekerja dengan cepat dalam menghasilkan vaksin ini, tetapi ada satu persoalan yang mungkin semua ingin tahu, iaitu bagaimana wabak ini berakhir. Teruskan menonton. Jika kita melihat kembali sejarah, beberapa pandemik dan wabak berbahaya telah pun menimpa manusia. Namun secara teorinya, ada dua senario yang mungkin menandakan permulaan ia akan berakhir. Yang pertama adalah perubatan dan pilihan lain adalah sosial. Krisis ini nampaknya sedang menyerang serata dunia tanpa henti dengan cara yang lebih buruk daripada yang kita bayangkan. Kebanyakan negara sedang mengalami gelombang kedua dan ketiga dan Malaysia sendiri kes harian kembali mencapai 3 angka. Oleh itu, tindak balas kita terhadap pandemik ini harus lebih bersifat lokal dan berkesan untuk menyingkirkan wabak ini dari peringkat awal. Bagaimana perubatan boleh menamatkan wabak ini? Setakat ini, sudah lebih daripada 165 pembangunan vaksin berada dalam tahap ujian praklinik dan klinikal yang berlainan dan lebih daripada 33 daripadanya telah mencapai ujian terakhir manusia yang kritikal. Berita baiknya adalah bahawa walaupun vaksin ini tidak sepenuhnya berkesan, memandangkan jangka masa perkembangan dipercepatkan, ia tetap berkesan dalam mengawal penyebaran wabak ini. Menurut seorang pakar penyakit berjangkit terkemuka di Amerika Syarikat, Dr. Anthony, vaksin yang selamat digunakan dengan sekitar 60% keberkesanannya juga akan dapat diterima walaupun para saintis berharap dapat menghasilkan vaksin yang 75% keberkesanannya. Data awal kajian telah menunjukkan hasil positif bagi beberapa calon vaksin dan mereka mengharapkan penghasilan vaksin yang cukup berkesan menjelang suku pertama 2021. Pengakhiran sosial. Sejarah bagaimana pandemik lain berakhir dapat dilihat sebagai pandemik yang membunuh manusia dengan banyak. Sebagai contoh, Spanish Flu boleh dijadikan sebagai pengakhiran sosial. Pandemik pembunuh ini yang menjangkiti sekitar 500 juta orang di seluruh dunia dan menghapuskan 1% populasi dunia pada masa itu berakhir setelah 2 tahun yang panjang ketika orang sedang sibuk mendapat kekebalan terhadap virus ini. Jenis pengakhiran ini mungkin berlaku apabila sebahagian besar penduduk bosan dengan sekatan dan mula melangkah keluar dari rumah mereka. Apabila orang ramai kembali berniaga dan melakukan aktiviti seperti biasa, semakin banyak orang akan dijangkiti penyakit ini dan mengalami kekebalan terhadap virus. Walau bagaimanapun, bagi coronavirus, kekebalan imun dan pengakhiran sosial mungkin boleh berlaku, tetapi dengan nilai yang tidak dapat kita bayangkan. Kesimpulannya, belum lagi dapat dipastikan bagaimana cara yang tepat untuk pandemik ini berakhir. Sebaliknya, kita perlu bersama-sama memberi tumpuan yang lebih dalam mengawal penyebaran penyakit ini. Sehingga kini, boleh dikatakan ia hanya dapat dikawal melalui tahap kekebalan imun seseorang, pematuhan norma penjarakan sosial dan penghasilan vaksin yang selamat. Kami percaya dengan gabungan ketiga-tiga langkah ini, ia akan membantu melambatkan penyebaran penyakit dengan berkesan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.